Ketua Jurulatih Selangor FC, Nizam Jamil mengakui, pasukannya tidak memberikan fokus yang sepenuhnya sehingga tamat whistle permainan. The Red Giants terpaksa akul apabila PDRM FC berjaya bangkit mengikat keputusan pada saat akhir dalam saingan Liga Super baru-baru ini. Beliau menyatakan bahawa, masalah yang dihadapi oleh Selangor FC masih berulang seperti tahun lepas. Selangor kerap dibolosi pada saat akhir sehingga menyebabkan gagal meraih 3 mata berharga. Semestinya kami tidak begitu gembira dengan pengakhiran ini, kami kurang fokus dalam 3 atau 4 minit sebelum perlawanan berakhir. Jika tidak ambil kesempatan, mereka akan menghukum kami dengan jaringan. Kami perlu bangkit kembali. Saya rasa kami perlu tahu untuk mematikan perlawanan, tidak boleh biarkan terlalu banyak peluang. Tahun lalu kita juga ada masalah yang sama, kami perlu belajar lagi, kata Nizam Jamil selepas tamat perlawanan di Astro Arena. Nizam Jamil turut menegaskan kepada anak buahnya untuk lebih memberi fokus dengan aksi seterusnya kerana akan berdepan 2 pasukan terkuat di Asia. Minggu depan adalah Liga Juara-Juara Asia 2, ACL 2, kemudian berdepan Johor Darul Ta'zim. Kedua-dua aksi ini merupakan cabaran yang besar buat kami. Fokus utama kini adalah pemulihan kecederaan pemain, kata Nizam Jamil. Ketika ini, Selangor berada di tangga kedua Liga Super dengan 26 mata, sementara bagi saingan ACL 2 pula, pasukan juga berada di tangga kedua dengan 4 mata di belakang Jayan Bok.